Assalamualaikum. Desain interior kamar tidur. Kembali lagi di channel kami Lipir Konstruksi. Sekarang ini kita lagi berada di project rumah tropis, ya, rumah dua lantai dengan konsep terbuka. Banyak ruang terbuka ya di sini. Di rumah ini maksud saya. Terus saya akan langsung menjelaskan tentang desain interior untuk kamar tidur atau ruang tidur utama. Untuk ceiling sendiri, kita menggunakan sistem upceiling, di mana sistem upceiling itu adalah bagian yang paling luas itu berada di atas, dibandingkan bagian yang sedikit, yaitu ini ya teman-teman. Ini adalah upselling, jadi yang luasan paling luas atau bagian yang paling luas itu seolah-olah berada di atas dari plafon yang bagian luasannya paling sedikit. Dimensinya ya, ini menggunakan gypsum, terus untuk yang atasnya itu menggunakan PVC motif serat kayu teman-teman, jadi kayak parket. Terus nanti di sela-selanya ini menggunakan lampu LED, jadi nanti ada apabila dinyalakan itu ada pemendaran cahaya, biar kesan lembut. Dan fungsi dari upscaling sendiri adalah biar ruangan itu terkesan lebih luas. Selain itu, didukung dengan jendela kaca yang menggunakan untuk kusen-kusennya menggunakan aluminium. Menggunakan aluminium, jadi ini memang konsepnya terbuka ya teman-teman. Terus untuk walk-in closet ya, ini walk-in closet teman-teman. Jadi ini almari langsung kita seolah jadi satu dengan dinding ya teman-teman. Ini untuk lebarnya sendiri sekitar kurang lebih 60 cm. Karena konsepnya tropis, natural ya, jadi kita banyak menggunakan motif serat kayu. Jadi, biar rumahnya ini atau ruangan ini tidak terlihat banyak perabot. Jadi karena ini masih belum selesai, jadi untuk interiornya belum kita pasang semuanya, jadi ini masih kita bungkus biar aman dari debu karena masih ada perbaikan-perbaikan. Untuk lantai sendiri kita menggunakan vinil dengan serat, model serat kayu juga. Terus untuk bagian luar kita menggunakan keramik yang model kayu teman-teman, model serat kayu. Jadi aksesorisnya klien kita ingin motif kayu, jadi biar kesan untuk naturalnya itu sangat-sangat ketara. Dan untuk ketinggian pintu sendiri sama jendela ini 3 meter teman-teman. Jadi memang ini benar-benar konsep terbuka, lalu semuanya pintu jendela itu dibikin tinggi
karena salah satu fungsinya yaitu biar ruangan terkesan lebih luas. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke website kami. Di situ nanti akan banyak informasi yang bisa teman-teman peroleh. Di Titik Konstruksi siap akan selalu memberikan solusi untuk teman-teman yang ingin membangun rumah atau memerlukan jasa desain interior. Jadi kami siap untuk melaksanakan atau menjalin kerjasama dengan teman-teman. Oke.